Kejaksaan Agung tetapkan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan PT Sendawar Jaya. Ismail Thomas diduga memalsukan dokumen terkait perizinan pertambangan untuk kepentingan proses persidangan. Kasus ini terkait perkara PT Sendawar Jaya di tahun 2021 saat Ismail Thomas sudah berstatus anggota DPR RI. Guna penyelidikan lebih lanjut, Ismail Thomas ditahan di Rutan Salemba, Jakarta, cabang kejaksaan hingga 20 hari ke depan sampai 3 September mendatang. Cukup sini ya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan.